Bandung, the capital of West Java Province, one of the largest and busiest provinces in Indonesia. There were many shops selling goods, especially fashion products from Paris. Bandung has a lot of green open space. The coolness of this city becomes one of the attractions for students who want to study in this city. Bandung is one of the most beautiful cities in Indonesia. Bandung is by all means one of the best places to have well-spent weekend and peaceful ambience. I see Bandung as a great city with amazing people. The weather is really good, the people is really nice, especially in Setiabudi because Setiabudi is near Lembang, and then the weather is really good. I got a lot of friends, a lot of knowledge, and I'm sure the graduates are too competent in the world. In the middle of the city of Bandung, the Paguyuban Pasundan building still stands firmly. The first organization in Tatar Sunda, which was founded in 1913. Kehadiran Paguyuban Pasundan dilatar belakangi oleh sebuah kesadaran baru dari para mahasiswa kedokteran yang berasal dari Tatar Sunda, di mana mereka menginginkan, mencita-citakan agar masyarakat Indonesia di masa depan memiliki harkat dan martabat. Paguyuban Pasundan mendirikan lembaga pendidikan yang diawali pada tahun 1922, dimulai dari Tasik Malaya. Lembaga pendidikan Pasundan jauh sebelum negeri ini merdeka, jauh sebelum lembaga lain memiliki lembaga pendidikan, Paguyuban Pasundan telah merintis lebih awal. Hari ini, lembaga pendidikan Pasundan itu terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. In accordance with the purpose of the existence of the Paguyuban Pasundan, on November 14, 1960, a higher education institution was born, namely Universitas Pasundan. Under the auspices of the Paguyuban Pasundan, Universitas Pasundan has become one of the pioneers of private universities in West Java and in Indonesia. Universitas Pasundan in 2017 ranks 50 out of 2,838 private universities throughout Indonesia as one of the Indonesian promising universities, and has received international recognition from 37 countries. Universitas Pasundan students not only come from the city of Bandung, but they also come from 34 provinces in Indonesia, and also students who come from abroad. I am Edi Yusuf, Rector of Universitas Pasundan. Allow me to explain some information about UNPAS, which was founded in 1960. Pasundan University was founded with a vision to become an entrepreneur university which carries Sundanese and Islamic values by 2047. Of course, this is something we must go through and we must achieve to produce superior human resources in accordance with that vision. Therefore, to achieve this vision, Pasundan University continues to strive to increase strength both from infrastructure and superstructure.
Universitas Pasundan has 4 campuses spread across the city center of Bandung. The campus includes Lengkong Besar Campus, located on Jalan Lengkong Besar, number 68 Bandung City, is a campus for the Faculty of Law and the Faculty of Social and Political Sciences. Taman Sari Campus, as the main campus, located on Jalan Taman Sari number 628 East Bandung, is a campus for the Faculty of Economics and Business and the Faculty of Teacher Training and Education. Setia Budi Campus, located on Jalan Setia Budi number 193 Bandung City, is a campus for the Faculty of Engineering and the Faculty of Art and Literature. Sumatra Campus, located on Jalan Sumatra number 41 Bandung City, is a campus for the Faculty of Medicine and Postgraduate Campus. Until now, Universitas Pasundan has 7 faculties with 41 study programs, 25 undergraduate study programs, 11 master's study programs, 3 doctoral study programs, and 2 professional programs. Faculties and study programs at Universitas Pasundan include Faculty of Law, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Economics and Business, Faculty of Teacher Training and Education, Faculty of Art and Literature, the Faculty of Medicine, Postgraduate Program or Master's Program, Doctoral Program. Bandung, the capital of West Java Province, one of the largest and busiest provinces in Indonesia. Bandung is also known as the city of fashion or Paris van Java, because in the past on Jalan Braga, there were many shops selling goods, especially fashion products from Paris. Bandung has a lot of green open space. The coolness of this city becomes one of the attractions for students who want to study in this city. Bandung is one of the most beautiful cities in Indonesia. Bandung is by all means one of the best places to have well-stylish can and peaceful ambience. I see Bandung as a great city with amazing people.
The weather is really good. The people is really nice, especially in Setiabudi because Setiabudi is near Lembang, and then like, you know, the weather is really good. I got a lot of friends, a lot of knowledge, and I'm sure the graduates are too competent in the world. In the middle of the city of Bandung, the Paguyuban Pasundan building still stands firmly. The first organization in Tatar Sunda, which was founded in 1913. Kehadiran Paguyuban Pasundan dilatar belakangi oleh sebuah kesadaran baru dari para mahasiswa kedokteran yang berasal dari Tatar Sunda, di mana mereka menginginkan, mencita-citakan agar masyarakat Indonesia di masa depan memiliki harkat dan martabat. Paguyuban Pasundan mendirikan lembaga pendidikan yang diawali pada tahun 1922, dimulai dari Tasik Malaya. Lembaga pendidikan Pasundan jauh sebelum negeri ini merdeka, jauh sebelum lembaga lain memiliki lembaga pendidikan, Paguyuban Pasundan telah merintis lebih awal. Hari ini, lembaga pendidikan Pasundan itu terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. In accordance with the purpose of the existence of the Paguyuban Pasundan, on November 14, 1960, a higher education institution was born, namely Universitas Pasundan. Under the auspices of the Paguyuban Pasundan, Universitas Pasundan has become one of the pioneers of private universities in West Java and in Indonesia. Universitas Pasundan in 2017 ranks 50 out of 2,838 private universities throughout Indonesia as one of the Indonesian promising universities, and has received international recognition from 37 countries. Universitas Pasundan students not only come from the city of Bandung, but they also come from 34 provinces in Indonesia, and also students who come from abroad. I am Eddie Yusuf, Rector of Universitas Pasundan. Allow me to explain some information about UNPAS, which was founded in 1960. Pasundan University was founded with a vision to become an entrepreneur university which carries Sundanese and Islamic values by 2047. Of course, this is something we must go through and we must achieve to produce superior human resources in accordance with that vision. Therefore, to achieve this vision, Pasundan University continues to strive to increase strength both from infrastructure and superstructure. Universitas Pasundan has 4 campuses spread across the city center of Bandung. The campus includes. Baik, Ibu dan Bapak yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mulai seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Civitas Akademika Universitas Pasundan mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, terkhusus Atase Pendidikan dan Kebudayaan Berlin Jerman, Profesor Dr. Adi Marwan serta Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Berlin, Bapak Satrio Pringgodani, dan seluruh awardees dalam acara Indonesian International Student Mobility Awards Pre-Departure Briefing Eropa KBRI Berlin.
Ibu dan Bapak yang berbahagia, perkenalkan saya Angga Maulana. Izinkan saya pada kesempatan hari ini memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada kesempatan hari ini, pembukaan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sambutan-sambutan, foto bersama, dilanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Berlin, Jerman, tanya-jawab dan penutupan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, terkhusus bagi para awardees, sebelum acara ini dimulai, kami mohon teman-teman dapat merename sesuai dengan nama masing-masing dan juga tempat tujuan nanti di Jerman. Lalu, selama kegiatan ini berlangsung, dimohon kepada seluruh awardees agar membuka kameranya. Mengawali kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, malah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon membuka kamera dan duduk dengan sikap tegap sempurna. Sambutan Rektor Universitas Pasundan sekaligus membuka acara kita pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati, Profesor Dr. Haidi Yusuf, SPM, SIMKOM, AIPU, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih saya mengucapkan kepada Profesor Dr. Ardi Marwan, Atase Pendidikan Kebudayaan KBRI di Berlin, beserta Bapak Satrio yang telah menunjuk UNPAS sebagai tuan rumah di acara briefing WISMA. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya MT Dieng's sebagai Chairman of IISMA yang telah mempercayai
kami selaku tuan rumah dari 17 perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikutsertakan di dalam kuliah di luar kampus yang ada di Indonesia. Hal ini tentu sesuai dengan program MBKM dan juga sekaligus merupakan dasaran dari 8 indikator kinerja utama. Salah satunya adalah para mahasiswa akan mendapat pengalaman belajar di luar kampusnya. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama 17 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang para mahasiswanya diundang ke Jerman untuk mengikuti perkuliahan selama satu semester. Tentu kami memesan kepada anak-anakku sekalian yang jumlahnya kalau nggak salah 24 orang. Orang Melayu mengatakan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Oleh karena itu, malam ini Bapak Adikbud bersama Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya akan memberi pembekalan kepada kalian yang akan pergi ke Jerman untuk studi selama satu semester. Oleh karena itu, sangat berharga sekali bagi anak-anak sekalian untuk mencermati dan terus mengikuti apa yang disampaikan informasi-informasi dari Prof. Ardi Marwan selaku Adikbud dan dari Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya selaku Chairman of IISMA 2022, di mana kedua beliau ini akan memberikan pembekalan dan pencerahan untuk anak-anak sekalian yang akan pergi ke Jerman. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan kepada anak-anak kami yang jumlahnya 24 orang diberi kesempatan untuk mencari pengalaman studi selama satu semester di salah satu perguruan tinggi di Jerman. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini akan sekaligus memberi pengalaman bagi para peserta didik di dalam rangka perkuliahan di luar kampus masing-masing. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pembekalan dan pencerahan studi di Jerman secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi selaku Rektor Universitas Pasundan yang telah membuka secara resmi kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Chairman ISMA 2022 kepada yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya MTD. Kami persilakan. Masih di mute, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pak, sudah kedengaran, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pasundan, Profesor Dr. Insinyur H. Edi Yusuf, SP, MSc, MCom, IPU,
Kami mengucapkan terima kasih telah berkenan menjadi tuan rumah untuk kegiatan ISMA 2022 pre-departure briefing untuk kampus Jerman. Terima kasih Pak Rektor dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Satrio Pringgudani, Konselor, Protokol dan Kanselor KBRI di Berlin. Selamat siang Pak Satrio, terima kasih. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ardi Marwan, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin. Selamat siang Prof. Ardi. Terima kasih berkenan untuk mengisi pembukaan pada siang hari ini atau malam hari di Indonesia. Dan saja kolega-kolega dari Universitas Pasundan dan juga para pimpinan KUI, Kantor Usaha Internasional dari 17 perguruan tinggi di Indonesia, dan tentu saja yang berbahagia 24 awardee yang akan ke Humboldt University pada kesempatan kali ini. Bapak-Ibu sekalian, Humboldt University ini tercatat perguruan tinggi nomor 5 terbaik di Jerman. Dan kita semua memahami bahwa Jerman ini terkenal dengan kemajuan teknologinya. Dan ini menjadi impian bagi generasi muda Indonesia untuk ke Jerman. Tahun ini kita baru satu mitranya, nah mudah-mudahan nanti bersama dengan KBRI atas bantuan dan dukungan saya oleh Pak Satrio dan juga Prof. Adi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan mitra dari kampus terbaik di Jerman untuk tahun depan, yaitu adalah Technical University of Mainz, kemudian University of Heidelberg, dan juga sini kita lihat Free University of Berlin. Jadi ada beberapa perguruan tinggi terbaik di Jerman yang masuk dalam 100 besar KSBUR. Ini menjadi target kita untuk ke depan, tentu saja dukungan dari KBRI dan utamanya adalah dukungan dari pemerintah Jerman itu sendiri melalui Kedutaan Besar Jakarta. Para rekan-rekan awardi, perjalanan ke Jerman tidak semudah perjalanan untuk ke kampus-kampus yang lain, misalnya ke Australia. Australia paling mudah sekali. Ini saya kira menjadi tantangan bagi rekan-rekan awardi dan juga Bapak-Ibu KUI. Kita sudah sampai pada tahap yang melakukan koordinasi baik dengan KBRI dan juga Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Dan saat ini para awardi sedang proses pengajuan visa. Dan ada beberapa isu-isu yang lain, mudah-mudahan dengan dukungan dari KBRI dan juga Kedutaan Besar Jerman dalam konteks untuk meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Jerman, menguatkan people-to-people contact. Mudah-mudahan ini bisa menjadi prioritas bagi pemerintah Jerman, dalam hal ini adalah KBRI, untuk bisa membantu kelancaran dari rekan-rekan awardi yang berjumlah 24 sehingga bisa berangkat pada waktu yang ditentukan. Kita usahakan bersama, proses ini masih berlangsung. Bapak-Ibu sekalian, Pak Rektor dan juga pimpinan KBRI dan juga Bapak-Ibu KUI dan para awardi, proses seleksi untuk bisa mendapatkan salah satu dari 24 posisi yang untuk di Jerman ini tidak mudah. Para awardi ini, kalau saya boleh melaporkan, dalam konteks perguruan tinggi tercatat ada 9 juta mahasiswa aktif, di mana 2 juta itu mahasiswa yang seusia dengan teman-teman yang sekarang mendaftar di program ISMA. Dan dari 2 juta itu ada 250 visit ke website isma.id, dengan jumlah visitnya total 2 juta visit.
dan yang mendaftar dalam akun itu adalah 20.000, tetapi yang berhasil bisa submit itu hanya 7.501. Dari 7.501 ini yang bisa lolos pada tahun ini hanya 1.155. Dan yang ke Jerman ini adalah 24. Jadi ini perjalanan luar biasa sekali dari putra-putri terbaik di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan beasiswa S2 dan S3 yang ada, yang luar negeri, maka tingkat selektivitas dari program MISMA ini rasanya jauh lebih tinggi. Di mana kita bisa lihat, Bapak Rektor, bahwa kemampuan sebagai salah satu contoh, terukurnya lah, kemampuan bahasa Inggris dari para wadi ini, walaupun mereka baru semester 4 ataupun semester 6, tapi mempunyai kemampuan bahasa Inggris jauh di atas rata-rata para intelektual Indonesia. Banyak yang mencapai, kalau kita bisa ekuivalen, IELTS, itu rasanya untuk Jerman ini minimal adalah 7,5, sampai ada yang 9. Jadi luar biasa sekali. Kalau Bapak Rektor nanti ingin mencari dosen, nah inilah sudah siap Bapak Rektor, kemampuan bahasa Inggris sudah luar biasa, dan saya kira mudah bagi mereka untuk melanjutkan S2 dan S3 kelak. Mudah-mudahan nanti mahasiswa atau wardi yang berasal dari Universitas Sudan ini langsung direkrut oleh Pak Rektor begitu pulang ya, karena Pak Rektor mudah sekali untuk mencarikan beasiswa S2 dan S3 bagi mahasiswa pilihan ini atau wardi pilihan ini. Mudah-mudahan nanti berjodoh para wardi yang berasal dari Universitas Pasundan dan juga dari kampus-kampus yang lain itu bisa bergabung dengan Universitas Pasundan, memperkuat tim dari Universitas Pasundan untuk menjadikan Universitas Pasundan sebagai perguruan tinggi yang berwawasan global. Nah ini kita sudah, ya terima kasih, kita sudah menyiapkan Pak Rektor dan pimpinan Universitas Pasundan, mudah-mudahan bisa kami bersambut dan para putra-putri terbaik ini bisa berkenan untuk memperkuat Universitas Pasundan dalam konteks pendidikan global pada masa depan. Nah, Bapak Rektor dan Bapak-Ibu pimpinan, kalau kita melihat, saya coba mencari sekilas balik. Pada waktu-waktu lampau, mungkin tahun 80, 90, atau mungkin 2000-an, untuk menjadi seseorang dalam fungsi karir yang sukses, ya sukses baik di pemerintahan ataupun di kampus ataupun sebagai pengusaha, itu rata-rata usianya telah 50 ke atas, atau bahkan mungkin ada beberapa yang memasuki usia pensiun. Kalau di kementerian mungkin 55, dan di kampus ya mungkin ya sekitar itu ya. Tapi kita lihat sekarang, pada tahun 2022 ini atau 2020-an, kita lihat banyak menteri, wakil menteri usianya sangat muda. Bahkan beberapa wakil menteri usianya di bawah 50 tahun, bahkan di bawah 40 tahun. Dan kalau kita lihat para pengusaha-pengusaha, terutama di bidang IT, mereka sukses pada usia di bawah 30 tahun. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekarang, awal ini ada berusia pada usia 20 tahun dan sekitar 22 tahun, maka rasanya pada 15 tahun yang ke depan, pada saat Anda berusia 35 ataupun 37, itu adalah puncak-puncak Anda akan sukses di mencapai karir di Indonesia. Dan pada konteks 15 tahun mendatang itu, Andalah yang akan menentukan kemana arah dari perkembangan atau kemajuan Indonesia. Nah, itu menjadi penting, maka strategi dari ISMA adalah mengirimkan mahasiswa ke banyak negara. Kenapa ke banyak negara? Supaya terjadi keseimbangan dalam pembuatan kebijakan. Jadi kami tidak ingin ke depan, 15 tahun ke depan itu kebijakannya akan cenderung condong ke salah satu negara. Nah ini tahun lalu kita mengirim ke 31 negara, tahun ini 25 negara, kita berharap bahwa nanti kebijakan itu dikontrol oleh lebih dari 20 negara, sehingga Indonesia menjadi negara yang punya teman banyak dan kebijakannya kebijakan global, bukan kebijakan mengikuti salah satu negara. Nah, itulah tujuan dari ISMA, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan niat baik kita ini terlaksana dan Anda bisa berangkat tepat pada waktunya. Dan jaga kesehatan, karena
pandemi belum usai, masih banyak cobaan ya. Jadi saya kira ini walaupun tidak seberat yang tahun lalu, tetapi tetap masih ada juga yang mengalami sakit ya, COVID sebelum berangkat, tapi jumlahnya relatif kecil dibanding tahun lalu. Nah, saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Rektor dan juga Bapak Konselor dan Pak Aktibut yang telah berkenan untuk memberikan wawasan dan juga persiapan bagi para wardi. Semoga malam ini akan mempermudah para wardi dalam persiapan untuk berangkat ke Jerman dan memperkuat hubungan kekeluargaan antara para wardi dengan para pimpinan di KBRI dan KJRI. Saya kira itu, Pak Angga, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rahmat, atas penyampaian dan sambutannya, ya, pemaparan materi dan sambutannya. Ibu dan Bapak yang berbahagia, setelah teman-teman awardee sekalian, sebelum kita lanjut ke materi inti pada kesempatan malam hari ini, kita berfoto bersama ya. Tim IT sudah siap? Saya akan hitung, Ibu dan Bapak silakan di open cam-nya yang sudah hadir, biar tercapture semuanya, ada 4 slide. Kita akan mulai dari slide yang pertama, Ibu dan Bapak dan teman-teman, entah ada di slide yang mana ya, jadi tetap smile. Slide yang pertama, slide yang kedua, slide yang ketiga, dan slide yang keempat terakhir. Terima kasih semuanya untuk foto bersamanya. Lalu sesaat lagi kita akan masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Adi Marwan selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Berlin di Jerman. Namun bagi teman-teman sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan sambil presentasi dari Prof. Adi berlangsung, boleh menuliskan di chat ya, sambil nanti kita diskusi bersama di menu atau di waktu tanya jawab. Kami persilakan, Prof. Adi. Baik, terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Prof. Edi Yusuf selaku Rektor Universitas Pasundan, Bapak Dr. Ahmad Wijaya dari ISMA, Kemdikbudristek, kemudian rekan kami di sini ada Bapak Dani ya, Satrio Pringgo Dani selaku koordinator Protkons, Protokol dan Konsuler KBR Berlin. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa dalam rangka pre-departure ya bagi awardees ISMA yang akan berangkat ke Jerman khususnya ke Berlin. Alhamdulillah tahun ini ada 24 mahasiswa ya yang akan berangkat dalam rangka program ISMA selama satu semester di Humboldt University. Ya, tahun yang lalu hanya 4 di Fachhochschule Hannover dan alhamdulillah tahun ini ada 24, jadi jumlahnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Seperti yang Pak Rahmat tadi sampaikan di awal, mudah-mudahan tahun depan akan ada lebih banyak kampus-kampus di Jerman yang bisa ikut dalam program ISMA ini. Ya, harapannya ya seperti RWTH Aachen ya, yang merupakan salah satu kampus top di Jerman dan kampusnya Pak Habibie, presiden kita, kemudian beberapa kampus lainnya yang juga top di Jerman. Izin share screen, Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya mulai dari slide yang berikut. Kelihatan ya? Ya, ini terkait dengan Jerman. Ya, jadi Jerman itu, Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman semua, itu terdiri dari 16 negara bagian, ya, dan salah satunya Berlin. Ya, jadi 16 negara bagian itu salah satunya Berlin. Kemudian Jerman itu populasinya ini mungkin sudah meningkat ya. Ini data tahun lalu ya sekitar 80,5 juta orang dan sekitar 7 jutanya itu merupakan pendatang.
jumlah WNI sendiri, nanti mungkin Pak Daniel kan kami di KBBI mungkin bisa cek, bisa konfirmasi juga, bisa koreksi, itu kalau nggak salah saya berjumlah 27.000. Ya, dan jumlah mahasiswa itu, ya, jumlah pelajar itu sekitar 10.000-an. Jadi cukup besar, dan memang didominasi oleh pelajar S1 atau mahasiswa S1. Kenapa demikian? Karena kuliah di Jerman, ya, di 15 negara bagian, di kampus-kampus negeri, itu no tuition fee, teman-teman ya. Jadi saya ulangi, di Jerman itu 90% lebih kampus-kampusnya yang berstatus negeri, itu mengenakan kebijakan tanpa adanya yang namanya biaya kuliah atau SPP. Mbak Dian mungkin paham nih, karena Mbak Dian dulu kuliah di Jerman ini ya. Mbak Dian ya, di Leipzig ya. Ya, jadi Leipzig itu 2 jam dari Berlin. Dan Jerman, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, itu posisinya berada di tengah-tengah ya, di Eropa. Jadi berbatasan dengan Polandia, kemudian Czech Republic, kemudian Prancis, Luxembourg, ya, Belgium, the Netherlands, ya. Jadi, ya kalau berada di Jerman, ya teman-teman berada di tengah-tengah Eropa. Jadi ini sebuah peluang yang bagus. Kalau ada waktu libur, waktu senggang, teman-teman bisa bergerak, ya. Bisa nyebrang ke Polandia. Berlin dengan Polandia dekat. Itu hanya 1 jam, ya, sampai perbatasan Polandia. Ya, naik kereta, kalau sampai ke Warsawa mungkin agak jauh, sekitar 6 jam. Tapi kalau ke kota-kota kecil yang berada di Polandia, itu mungkin waktunya tidak terlalu panjang. Ya, kemudian, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, sekilas fakta tentang Jerman. Jadi Jerman itu negara yang kampus-kampusnya tidak, ya umumnya ya, tidak menggunakan standar world ranking, ya. Jadi jangan kaget kampus-kampus tetap di Jerman itu mungkin ada banyak yang tidak masuk dalam world ranking university karena memang mereka tidak menjadikan itu sebagai indikator. Karena bagi mereka ya kampus itu ya tugasnya mendidik, kemudian menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, nggak ada pengangguran, ya memberikan banyak kontribusi untuk masyarakat. That's it, gitu loh. Ya jadi mereka tidak menggunakan indikator world ranking sebagai target mereka. Walaupun dengan sendirinya banyak kampus-kampus di Jerman juga masuk dalam world best universities ya. Jadi di Jerman itu pemenang hadiah Nobelnya terbanyak di dunia. Ya, ada 25 Nobel Prizes. Dan nanti di slide berikutnya saya infokan Humboldt sendiri itu menghasilkan 11 pemenang hadiah Nobel. Ya, jadi Humboldt itu kampus yang luar biasa karena bisa mencetak begitu banyak pemenang hadiah Nobel. Dan di Jerman, teman-teman sekalian, ibu sekalian, itu tempatnya world class companies, ya. Jadi jangan kaget kalau nanti di jalan ketemu Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, seliuran di jalan, ya. Taksi di sini umumnya Mercedes-Benz, ya. Jadi taksi-taksi itu jangan kaget nanti kodenya Mercedes-Benz, ya. Kalau kita Mercedes-Benz itu mobil mewah, ya, dipakai oleh pejabat. Kalau di Jerman, ya, masyarakat umum juga pakai Mercedes-Benz. Kemudian di sini ada Puma, ada Adidas, ada Siemens, ya, SAP, Bayer. Bayer ini kantornya ini sekitar 1,5 km dari kantor kedutaan ya, dari KBRI Berlin. RWTH Aachen. Saya kebetulan baru 2 minggu yang lalu berkunjung ke kampusnya Pak Habibie di kota Aachen. Kebetulan ada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh PPI Jerman. Jadi Pak Habibie kuliah di sini di kota Aachen. Ya. Kemudian sekitar 30 menit dari Aachen itu sudah sampai kota Maastricht, Belanda. 1 jam sudah nyampe ke Brussels. Ya. Jadi harapan kita mudah-mudahan tahun depan kita bisa menggandeng RWTH Aachen untuk salah satu menjadi target universitas tujuan program ISMA. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, khususnya teman-teman yang akan berangkat ke Jerman, khususnya Berlin, ini sekedar informasi saja ya. Jadi teman-teman akan berada di Berlin, di Humboldt, ya itu untuk tujuan studi 1 semester. Dan ini penting untuk jadikan catatan ya. Yang pertama di 2002 akhir di Jerman itu adalah making contacts. Jadi sangat penting teman-teman itu membiasakan untuk making contacts. Artinya ya silakan bertanya kalau tidak tahu, ya jangan bingung, jangan diem, ya kan. Kemudian juga memberikan informasinya, ya, informasi kontaknya kepada teman-teman, kepada dosen, ya, kepada staf di kampus. Kemudian yang berikutnya adalah organization, ya. Jadi mungkin ini tidak terlalu relevan ya, teman-teman ya. Ini untuk khususnya untuk teman-teman yang sedang kuliah S1, S2, S3 ya. Jadi kampus-kampus di Jerman itu sangat mandiri, menekankan independensi kepada para mahasiswanya.
ya sini sehingga tidak kaget ya. Dan ini contoh yang kurang bagus sebetulnya. Banyak mahasiswa Indonesia yang saya temui itu kuliahnya agak molor gitu ya. Karena adanya kebebasan dari universitas gitu. Saya pernah ketemu dengan mahasiswa S1 yang sudah sampai semester 9. Bukan semester 9, sudah tahun ke-9. Ini kan sudah lama sekali ya. Ya tetapi juga tidak DO gitu loh. Ya, tapi ini bukan contoh yang bagus. Ya, jadi kalau kita tidak pandai-pandai memilah waktu, tidak pandai-pandai mengatur waktu dan kerjaan kita sendiri, maka itu akan terdampak pada kita diri kita sendiri. Kemudian yang paling penting adalah time management yang seperti yang disampaikan di awal tadi. Selanjutnya adalah preparation and follow up. Ya, ketika mau kuliah, mau ngambil perkuliahan ke kampus, ya tentunya harus ada persiapan yang baik. Kemudian follow up juga ya terhadap apa-apa yang sudah didapatkan di dalam kelas. Dan yang paling penting adalah aktif di dalam kelas ya, di dalam perkuliahan. Sekilas tentang Humboldt University. Jadi Humboldt ini kalau di KBRI ini jaraknya sekitar 3 kilometeran. Ya, ini lokasinya bagus sekali, tepat di jantung kota Berlin ya. Jadi kemana-mana gampang gitu ya. Memang tidak banyak pohon-pohon hijau di sekitar Humboldt ya, karena berada di pusat kota gitu ya. Beda dengan Freie University atau kampus-kampus yang lain, karena Humboldt letaknya berada di pusat kota Berlin. Tapi ini salah satu kampus yang sudah sangat tua, ya, sangat bersejarah di Jerman, dan ini salah satu yang top. Kemudian jumlah fakultas ada 9, jumlah mahasiswanya itu ada 37.920 orang, belum termasuk Universitas Charité. Jadi di Jerman itu ada Universitas Charité yang dikelola bersama antara Humboldt University dengan Freie University, yang khusus bidangnya pada bidang medicine, ya, kesehatan kedokteran. Dan itu salah satu yang top di Eropa, ya. Jadi kalau teman-teman bisa masuk di Charité, ya berarti teman-teman masuk di kampus topnya dunia. Kemudian jumlah program studinya ada 170 program studi. Yang tadi saya sampaikan di awal, jadi Humboldt University adalah salah satu penyumbang pemenang hadiah Nobel terbanyak di Jerman. Ada 11. Sorry, ya lebih, ya. Apa namanya, pemenang hadiah Nobel dari Humboldt itu jumlah urutan ke-14 di dunia ya. Jadi di sini contohnya ada bidang kimia itu 11 orang, bidang literature ada 1 orang, medicine 7 orang, dan fisika ada 10 orang. Jadi ini menunjukkan betapa hebatnya kualitas pendidikan dan penelitian yang ada di Humboldt University. Kemudian good things about Berlin. Ini kalau untuk teman yang sudah pernah kuliah di Jerman mungkin sudah paham ini ya. Apalagi Leipzig ini dekat sekali dari Berlin ya. Kenapa Berlin is cheap? Walaupun sekarang sudah agak naik ya, tapi overall Berlin itu masih relatif murah ya, teman-teman yang akan ke Berlin, ya biaya makanan itu masih relatif murah jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain atau bahkan kota-kota besar yang lainnya di Jerman seperti München atau Frankfurt ya. Jadi Berlin walaupun ibu kota itu tidak seperti ibu kota karena masih relatif tidak terlalu padat dan tidak terlalu ramai dan tidak terlalu banyak gedung-gedung tinggi. Ya, kecuali kalau teman-teman berkunjung ke Frankfurt, maka akan ketemu dengan skyscraper ya, banyak gedung-gedung bertingkat di sana. Kemudian di Berlin juga the public transport network is excellent. Jadi teman-teman nanti saya nggak tahu ya, mungkin akan mendapatkan disebutnya semester tiket ya. Dapat ya Mbak Dian ya dari Humboldt ya. Oke, jadi dengan semester tiket itu teman-teman, jadi teman-teman bisa naik turun transportasi umum selama 24 jam sesuka hati. Selama satu semester dan tanpa membayar lagi. Ya, jadi mau naik bis, mau naik tram, mau naik S-Bahn, ya, mau naik U-Bahn. Jadi di sini ada S-Bahn, kereta api, ada U-Bahn, kereta api juga tapi berjalan di bawah tanah, ya. Ada yang disebutkan tram, ya tram sudah umum ya, kemudian bus. Jadi empat jenis moda transportasi ini itu bisa teman-teman gunakan selama berada di Berlin dan Brandenburg. Saya ulangi, semester tiket yang akan dipoleh teman-teman nanti itu bisa digunakan untuk naik turun public transport di wilayah Berlin dan Brandenburg. Yaitu luas sekali. Ya, luas sekali. Ya, jadi tidak hanya kota Berlin tapi juga berada di kota sekitarnya. Kemudian teman-teman yang walaupun nggak bisa berbahasa Jerman nggak usah khawatir, most people speak English. Tetapi orang Jerman lebih prefer berbahasa Jerman. Jadi jangan kaget nanti teman-teman ketika akan ke toko, akan membeli makanan di restoran, itu selalu ditanya dalam bahasa Jerman. Kecuali teman-teman nggak bisa ya, baru mengatakan do you speak English? Ya mungkin baru dia akan melayani kita dengan berbahasa Inggris. Tetapi most people use English. Kemudian it's fun. Jadi Berlin itu kota yang asik sekali.
Dan Berlin was named the most fun city in the world by Telegraph magazine. Jadi salah satu kota yang fun ya di dunia. Kenapa fun? Ya gimana ya? Saya menceritakan ya. Saya ambil contoh di depan KBRI Berlin ini itu ada lokasi tempat yang disebut dengan Poststadion. Jadi di situ tersedia lapangan bola, lapangan tenis, ya macam-macam. Ya dan itu free. Ya kami setiap hari Jumat itu bermain bola di sini. Ya jadi lapangannya tinggal pilih. Ya kemudian ada juga badminton dan lain-lain. Bagi teman-teman yang suka bersepeda, Berlin, Jerman khususnya, ya itu merupakan tempat yang indah untuk bersepeda. Sepeda berseliweran dan jalur sepeda ada di mana-mana. Ya. Kemudian the travel opportunities are endless. Apa nih maksudnya? Ya pertama tadi teman-teman yang akan ke Berlin akan mendapatkan yang disebut dengan semester tiket untuk naik turun public transport sesuka hati. Itu satu. Kemudian saya nggak tahu ya apakah kebijakan ini akan diperpanjang atau tidak. Kalau teman-teman pernah dengar yang disebut dengan 9 euro tiket. Ya. 9 euro tiket sebetulnya mulai berlaku bulan Juni. Kemudian akan berakhir sampai dengan Agustus. Kita berdoa mudah-mudahan diperpanjang sehingga nanti teman-teman yang akan ke Berlin juga bisa merasakan. Jadi dengan 9 euro tiket ini, dengan tiket yang harganya 9 euro ini, itu berlaku satu bulan, teman-teman bisa keliling Jerman. Pergi ke kota mana saja di Jerman tanpa perlu membeli tiket lagi. Kecuali, ada pengecualian ya, kecuali kalau teman-teman naik kereta cepat yang disebut dengan ICE. Nah, ini nggak boleh. Ini harus beli tiket. Ya. Kalau teman-teman naik ICE, ya, kereta cepat, kemudian menggunakan 9 euro tiket, ya jangan kaget nanti kalau kena denda dan harus bayar di tempat. Itu mahal. Jadi jangan ya. Jadi 9 euro tiket ini bisa digunakan untuk kalau teman-teman berkunjung ke Berlin, ke kota lain seperti Bremen, München, ya, Leipzig, atau ke Aachen bahkan yang jaraknya 6 jaman kalau pakai kereta cepat, itu teman-teman bisa menggunakan 9 euro tiket ini. Tapi saya belum tahu apakah tiket ini akan diperpanjang atau tidak kebijakannya. Nanti kami infokan. Atau teman-teman bisa ngecek sendiri nanti. Kemudian, it's tolerant. Mungkin banyak bertanya ya, Jerman gimana ya? Makanan halalnya banyak nggak ya? Berlin khususnya nggak usah khawatir. Berlin ini restoran Turki banyak sekali. Ya, makanan halal banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir. Jadi aman kok ya. Berlin kota yang sangat luar biasa. Kemudian, you'll get fit. Berlin is a huge city 9 times bigger than Paris. Jadi Berlin ini kan sebetulnya kumpulan dari berbagai kota kecil dulu ya. Ya ini kan penggabungan dari dua negara ya, Jerman Barat dan Jerman Timur. Makanya Berlin itu begitu luas sekali. Saya sendiri sudah lebih dari 2 tahun di sini. Jujur saya nggak hafal perjalanan di Berlin, kecuali yang di sekitar-sekitar tempat kerja ya. Jadi memang sangat luas sekali, teman-teman. Dan kesempatan untuk sehat itu sangat luas juga, sangat besar juga, karena ya kita mau nggak mau banyak jalan ya, atau banyak sepedaan, kalau tidak menyetir. Kemudian work-life balance is high priority. Ini yang perlu dicatat, teman-teman. Tentunya kita tidak berharap akan menekan nomor telepon yang pertama khususnya ya. Kalau bisa selama satu semester, jangan pernah terpikir untuk menekan nomor yang pertama, yaitu 110 dan 112. Ini untuk polisi dan ambulans, juga pemadam kebakaran. Tapi perlu dicatat, kalau ini perlu dilakukan, lakukan. Kalau nggak perlu, jangan coba-coba. Ketika teman-teman telepon nomor ini, kemudian datang itu pasukan, polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran, maka teman-teman akan didenda besar sekali. Kalau nggak salah saya, sampai 3.000-an euro ya. Jadi saya ulangi lagi, nomor ini perlu dicatat, tapi jangan pernah terpikir untuk menekannya kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Karena ini konsekuensinya sangat besar sekali. Ketika teman-teman telepon, kemudian terlacak nomor teleponnya, kemudian datang, kalau kita nelpon polisi, itu biasa datang satu paket. Saya ulangi, kita nelpon polisi, datang satu paket. Polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Jadi jangan coba-coba menelpon ya, kalau tidak dibutuhkan. Kemudian berikutnya adalah nomor kedutaan besar kita yang ada di Berlin. Ini alamatnya dicatat ya. Monggo silahkan, ya dicatat, kemudian nomor teleponnya, kemudian email. Ini email consular services, ya kalau ada kebutuhan terkait dengan paspor, misalnya hilang paspor, mudah-mudahan jangan hilang. Ya. Tapi kalau hilang, ya harus datang ke sini dan berkontak kemari. Atau jika ada masalah yang kami perlu tahu. Gitu ya. Kemudian imigrasi,
ya. Kemudian education ini langsung dengan saya nanti. Jadi kalau kirim email ke ini education@indonesianembassy.de, ini nanti langsung di tim kami di Adikbud ya, dan ini langsung kita baca gitu. Kemudian juga KPI Berlin ya, silakan berkontak ya teman-teman agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di PPI. Berikutnya, don't and do's. Don't cross the street when the traffic light is red. Jadi sabar ya. Jadi kalau masih merah, kemudian tidak boleh nyebrang, jangan nyebrang. Ya, masih merah itu bukan lampu merahnya, lampu untuk nyebrangnya. Kalau tanda merah itu berarti lampu itu sedang hijau, lampu trafiknya ya. Berarti kita nggak boleh nyebrang. Tunggu hijau, baru kita nyebrang. Kemudian make loud noise in public. Ini juga akan mengganggu. Kalau kita tinggal di apartemen, kemudian kita ribut, itu orang Jerman biasanya direct ya. Mereka datangi kita, mereka komplain. Saya ulangi, orang Jerman cenderung direct. Kalau mereka melihat kita melakukan sesuatu yang aneh atau salah, mereka langsung ingatkan kita, langsung datangi kita. Ya, alhamdulillah saya sudah mengalami itu 2 kali dengan tetangga saya gitu ya, terkait dengan parkir mobil. Kemudian don't ya, open close doors without knocking. Jadi ngetuk dulu ya, jangan langsung buka. Kemudian call people late in the evening, ini mengganggu orang. Ya, jangan kita memanggil orang tengah malam ya. Berkendara saja di daerah tertentu itu ada larangan kecepatannya melebihi 30 km per jam. Misalnya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Karena itu akan mengganggu orang yang sedang istirahat. Dan ini sangat penting teman-teman, ini harus dihindari. Harus dihindari karena nomor 4 ini ya, nomor 5, don't make jokes about Nazism. Jadi Jerman sangat sensitif terkait dengan yang disebut dengan antisemitisme atau Nazisme. Sangat sensitif. Kalau ini terjadi ini bisa repot. Ya, jadi teman-teman hindari sebisa mungkin untuk bicara tentang yang disebut dengan Nazism atau antisemitisme. Kemudian don't stare at naked people. Jadi cuek saja kalau di jalan ketemu dengan orang yang pakai pakaian seadanya gitu loh. Apalagi di musim seperti sekarang ini. Tapi teman-teman datangnya mungkin dekat di winter ya. Jadi saya kira ini pemandangan ini tidak akan lazim karena winter tentunya orang pasti akan berpakaian tebal ya. Tapi musim-musim sekarang ini sangat lazim bertemu dengan orang-orang yang naked ya, atau half naked, atau ketemu dengan orang-orang yang sedang kissing di publik, itu cuek saja. Kalau mau lihat sekilas saja, tapi jangan lama-lama ya. Kemudian don't expect everyone to speak English with you. Ini penting ya. Don't expect everyone to speak English with you. Jadi kalau kita ketemu dengan orang tua biasanya ya, kemudian kita bertanya atau kita mau pesan sesuatu yang bersangkutan nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya makanya penting bagi teman-teman untuk mulai mempelajari bahasa Jerman yang sangat sederhana ya, untuk kebutuhan yang simple ya, misalnya untuk membeli sesuatu di toko. Dan yang penting juga adalah don't wish someone a happy birthday before their birthday. Ini tabu di Jerman. Karena mereka menganggap kalau kita mengucapkan selamat sehari sebelumnya atau berapa jam sebelumnya, ini akan membawa bad luck untuk mereka. Apa Jerman masih percaya seperti itu? Iya. Ya. Iya, Jerman masih percaya hal-hal seperti ini umumnya. Ya. Kemudian do's. Ya. Shake hands, say hello and bye, be on time. Ya. Kalau kita terlambat, jangan lupa untuk memberikan informasi, bos kita akan datang terlambat. Ya. Make an appointment. Jangan pernah langsung nongol ke dokter, pasti ditolak. Ya, jangan langsung pernah datang ke orang tanpa buat appointment. Jangan marah kalau ditolak, karena appointment is really important here. Kemudian separate your rubbish, hal yang paling simpel, ketika kita buang sampah, ya buanglah di tempat yang memang peruntukan untuk sampah itu. Kalau sampah hijau, ya sampah organik, masukkan ke bak sampah yang untuk organik, dan seterusnya. Kemudian bring a gift when you visit someone. Enggak apa-apa kalau kita give a gift ya, ketika mengunjungi teman yang istimewa misalnya. Kemudian juga memberi tip di Jerman itu hal yang biasa teman-teman ya, ketika kita makan di restoran misalnya, itu memberi tip itu hal yang biasa ya. Misalnya kita lebihkan 1 euro atau 2 euro itu common thing. Tapi kalau enggak ada uang jangan dipaksa. Mereka juga enggak maksa kita ngasih tip ya.
Berikut teman-teman yang suka dengan kesenian, yang rindu dengan budaya Indonesia, di kita di KBR Berlin juga ada yang disebut dengan Rumah Budaya Indonesia. Dan kita sangat aktif, ya. Jadi silakan teman-teman nanti yang ingin tahu lebih banyak, silakan datang atau kontak RBI, ya. Contohnya tanggal 21 ini kita akan ada pergelaran kolosal, ya, terkait dengan perwayangan. Jadi silakan, di sini kita ada angklung, ada gamelan, ya, ada beberapa alat musik lainnya yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kemudian juga restoran Indonesia, kalau di Berlin itu yang terkenal adalah ini, Nusantara. Ya, kalau teman-teman kangen masakan Indonesia, monggo silakan. Ya, kangen pecel ayam, kangen masakan Padang, monggo silakan datang ke sini. Nanti bisa cek di internet, ya, di Google. Kemudian ada juga Kumpul, ada juga Daily Warteg. Ya, jadi silakan. Saya kira itu dari saya, Mas Angga. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ardi atas pemaparan materinya. Namun sepertinya sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita lanjut dulu ke Pak Dani, ya, begitu ya Prof? Ya, ya. Dani aja Pak Angga. Siap. Baik. Terima kasih Pak Angga selaku moderator, yang saya hormati Profesor Dr. Edi Yusuf sebagai Rektor Universitas Pasundan. Kemudian Dr. Rahmat Sriwijaya selaku Chairman ISMA, serta seluruh Civitas Akademika Universitas Pasundan dan juga awardees ISMA tahun 2022. Selamat, semoga nanti perjalanan Anda dan setibanya semua di Jerman dapat berjalan lancar. Mungkin dari kami ingin melengkapi, tadi sudah disampaikan oleh Profesor Abdi secara lengkap mengenai cerita tentang Jerman, do's and don'ts, dan juga beberapa fakta mengenai Jerman. Sedikit dari kami mungkin ingin saya tambahkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan Jerman itu sendiri. Jerman itu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Abdi tadi, negara yang luas. Kami di sini memiliki tiga perwakilan. Yang pertama KBRI Berlin, ada di kota Berlin tentunya. Kami memiliki 6 negara bagian sebagai wilayah kerja kami. Kemudian ada KJRI Frankfurt yang memiliki 7 negara bagian sebagai wilayah kerja, dan KJRI Hamburg yang memiliki 4 negara bagian sebagai wilayah kerja. Total WNI yang ada di Jerman saat ini menurut catatan kami ada sekitar 28.000 lebih WNI. Kemudian dari 28.000 itu Pak Prof yang masih tercatat sebagai peserta apa namanya pelajar ataupun mahasiswa di sini sekitar 8.860 orang. Jadi nanti kalau teman-teman datang nambah lagi 24, saya harus update datanya. Kemudian sebelum selanjutnya mungkin sebelum teman-teman berangkat ke Jerman, tolong saya ingin mewanti-wanti, tolong pastikan mendapatkan visa yang tepat. Jadi nanti ketika sudah mendapatkan visa dari Kedubes Jerman, tolong dicek masa berlaku ataupun expiry date-nya dari visa teman-teman itu. Kalau expiry date-nya kurang dari 6 bulan, maka nanti setibanya di Jerman perlu memperpanjang atau mengurus izin tinggal sementara. Itu gimana caranya? Caranya nanti tentu harus mendapatkan surat rekomendasi dari kampus, kemudian mendatangi ABH atau kantor imigrasi setempat. Jadi supaya nanti teman-teman tidak menjadi warga negara asing yang overstay di Jerman. Kemudian setelah nanti mendapatkan visa dan setibanya di Jerman untuk pertama kali, tolong segera melapor kepada KBRI ataupun KJRI setempat secara online. Jadi bagi WNI yang tinggal lebih dari 6 bulan di Jerman, itu ada mekanisme lapor diri online yang namanya Peduli WNI. Bisa dilihat nanti di website peduliwni.kemlu.go.id. Itu bagi WNI yang akan bermukim di suatu negara lebih dari 6 bulan. Tetapi bagi WNI yang akan bermukim di suatu negara, termasuk Jerman, kurang dari 6 bulan, maka bisa mendownload aplikasi Safe Travel. Ada di Google Store dan di Apple Store. Jadi teman-teman silakan nanti download, kira-kira berapa lama rencana akan tinggal di Jerman, tolong setibanya di Jerman nanti masuk ke dalam salah satu dari dua mekanisme lapor diri yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, nanti setibanya di Jerman, juga tolong dijaga dokumen-dokumennya, terutama paspor. Jangan sampai paspor itu hilang, lengah,
misalnya teman-teman lagi jalan ke tempat ramai, kemudian kecopetan, itu nanti menjadi satu masalah sendiri. Kalau sudah paspor hilang, tentu saja nanti mekanisme pemulangannya tidak seperti biasa. Nanti akan kami siapkan SPLP, langsung direct ke tanah air. SPLP itu nanti disiapkan oleh rekan kerja kami, Pak Atase Imigrasi, bagi misalnya WNI yang kehilangan paspor di Jerman. Dan yang keempat mungkin saya juga nanti di akhir acara ini akan men-share satu leaflet Pak Angga mengenai nomor-nomor darurat. Kita memiliki hotline di masing-masing perwakilan. Jadi sekiranya nanti ada hal-hal yang sifatnya emergency begitu ya, seperti misalnya mengalami sakit atau kecurian, kerampokan, hal-hal musibah lainnya mudah-mudahan tidak terjadi, bisa menghubungi hotline tersebut, dan tentu nanti petugas dari kami, kalau nanti telepon ke hotline KBRI Berlin, nanti ada staf kami yang akan menjawab hotline tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Angga, untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani ya. Teman-teman awardees, barangkali ada yang ingin bertanya. Kita masih punya sedikit waktu, barangkali ingin bertanya, silakan raise hand atau di chat. Sepertinya belum ada yang mengirim chat ya, Ibu Dian. Ada yang ingin bertanya, teman-teman awardees terkhususnya? Atau cukup jelas sepertinya atas paparan materi dari Prof. Ardi juga Prof. Ardi dan juga Pak Dani tadi. Tidak mungkin ada yang ditanyakan. Teman-teman sudah pada explore nih Pak. Jadi biasanya mau ke luar negeri itu biasa pasti explore di Google itu. Sudah paham sendiri nih mereka. Sudah persiapan sepertinya teman-temannya. Baik, kalau seandainya... Saya ingin bertanya nih. Oh, boleh. Boleh, silakan. Untuk akomodasi sudah di... Sudah aman ya, Mbak Dian ya, untuk teman-teman yang di ISMA ya? Sudah dibantu oleh pihak Humboldt ya? Sudah. Oke. Okay. Sudah semua. Terus izin, ini apa namanya, visanya sudah beres ya? Belum. Visa bagaimana, Bu? Visa sudah submitted, tapi masih menunggu apa hasilnya ya, terutama untuk spare konto itu. Dan ini kan isu tentang paspor itu, nampaknya memang... Iya, memang iya. Pak Dani mungkin bisa sedikit cerita ya, update terkini ya terkait dengan paspor ya. Itu ya. Aha. Memang mungkin sebagaimana diketahui oleh Bapak Ibu semua, saat ini sedang terjadi hiruk pikuk ya, kalau saya bilang mengenai paspor karena pihak kedubes Jerman di Jakarta sepertinya menolak paspor biasa Indonesia yang tidak memiliki kolom tanda tangan. Saat ini sedang dilakukan langkah-langkah oleh Kemlu dan Dijen Imigrasi Kemenkumham untuk memberikan penjelasan mengapa paspor kita tidak memiliki kolom tanda tangan. Dan sebetulnya sudah ada solusi yang akan ditawarkan kepada pihak Jerman, yaitu memberikan endorsement pada halaman 46 dan 47 atau 47. Jadi endorsement itu adalah Imigrasi Indonesia nanti akan mengesahkan tanda tangan pemilik paspor. Mudah-mudahan solusi ini dapat diterima oleh pihak Jerman sehingga nanti ke depannya tidak ada masalah penolakan paspor biasa Indonesia oleh pihak Jerman. Tapi sejauh ini untuk negara EU lainnya sebetulnya tidak ada gitu ya. Kami juga sebetulnya kaget ini kenapa kok tiba-tiba Jerman melakukan seperti ini. Saya sendiri di sini sedang meminta penjelasan apakah memang ini ada kaitannya dengan aturan baru yang dikeluarkan. Kalau memang ada, tolong kita dikasih tahu dan kita diberikan waktu, begitu kan? Karena ini tiba-tiba langsung diimplementasikan, memang sekiranya kalau ada aturan baru, gitu. Sampai sekarang pihak Jerman belum memberikan jawaban yang firm, Pak, Bu. Jadi nanti tunggu aja, mungkin dalam waktu minggu ini sudah dicapai satu solusi, mungkin solusi diplomatik ataupun tadi solusi yang seperti saya sampaikan ada endorsement di paspor biasa sehingga bisa diterima oleh pihak Jerman. Itu, Pak. Kalau untuk ini, target tibanya rencananya kapan ini, Ibu Dian? Target keberangkatan? Bisa dibantu update nih, silakan nih ada SR-nya juga. Tadi kepengen tanya nih, Pak. Jadi, ya, silakan. Silakan Alfred Zahra.
Silakan Alfred sama Zahra. Oh, tidak bisa unmute. Baik, baik sebentar, tim. Siap, sudah. Silakan. Terima kasih, Pak Angga. Sudah bisa di-unmute, silakan. Oh, Alfred. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Alfred, salah satu student representative dari Humboldt University of Berlin. Jadi, pada hari ini sudah ada salah satu ordi kami yang mendapatkan tanda tangan, kolom tanda tangan, tapi dia mendapatkan kolom tanda tangannya di halaman 4. Jadi, menurut informasi yang tadi Bapak Satrio barusan katakan, bahwa peneraan tanda tangan itu di halaman 46-47, namun salah satu ordi kami ini mendapatkan peneraan tanda tangan di halaman 4 atau halaman endorsement, Pak. Jadi kira-kira apakah ada pendapat mengenai ini, Pak? Oke, makasih. Berarti itu paspor baru kali, Mas, ya? Karena ada dua paspor. Jadi setahu saya, paspor edisi 2019 dan 2020 itu tanpa kolom tanda tangan yang tercetak di blanko paspornya. Untuk itu, makanya diberikan endorsement. Jadi nanti ada stempel imigrasi di halaman 46 dan 47, rencananya seperti itu. Begitu. Bagi mereka yang memiliki paspor tanpa ada kolom tanda tangan di bawahnya. Tapi kalau mungkin yang halaman 4 itu adalah paspor baru yang keluaran 2021. Gitu. Ya, kalau paspor baru memang ada kolom tanda tangannya, itu tidak masalah. Gitu. Itu penjelasan saya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terus mengenai estimasi keberangkatan, tadi kami estimasinya di tanggal 28 Agustus bulan ini, Pak. Oke. Bisa, sudah diajukan? Ya, visa gimana, Mas? Sudah diajukan ke kedutaan Jerman? Ya, sudah, Pak. Dari beberapa minggu yang lalu, namun spare account-nya masih belum ada sampai sekarang. Kami masih menunggu dana dari visa, ya? Pak. Iya. Oke, okay, ya. Oke, okay, mudah-mudahan segera selesai, ya, agar bisa berangkat sesuai dengan waktunya. Khususnya masalah ini, ya, Pak Dani, ya, masalah paspor ini mudah-mudahan juga cepat diselesaikan, ya. Iya. Yeah. Ini ada pertanyaan nih dari siapa nih? Dari Mbak Tanaya nih, ya, Sharon nih, Pak Dani, terkait dengan paspor. Oh, oke. Okay. Itu berarti kurang lebih sama ini, ya, Pak Dani, ya? Ya, itu masih paspor cetakan edisi 2019-2020 yang diterima, ya. Karena tidak ada kolom tanda tangan dalam blanko paspornya. Jadi masih tetap dipakai endorsement. Nggak apa-apa, mungkin kalau memang di-endorse di halaman 4, karena itu memang endorsement dilakukan oleh competent authority dalam hal ini Dijen Imigrasi, ya sudah, tidak masalah, saya pikir nanti tinggal apakah kedubes Jerman itu menerima atau tidak, gitu kan, endorsement ini. Dan itu yang sedang kita upayakan sekarang. Agar walaupun tidak ada tanda tangannya, tetapi karena sudah di-endorse oleh competent authority di Indonesia dalam hal ini Dijen Imigrasi, seharusnya pemerintah Jerman itu menerima, gitu. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya, gitu. Pak. Ya. Ya. Ya, ini baru dari Kompas ini, ya. Jadi ya, sementara kebijakan kita adalah meminta endorsement, ya, dari imigrasi. Yeah. Itu disampaikan oleh Pak Dani tadi. Kalau di sini kami biasanya lakukan endorsement di belakang, Pak, halaman 46 atau 47. Yeah. Itu bagi WNI yang sudah ada di Jerman. Tetapi mungkin ini dari imigrasi melakukan endorsement di halaman 4-nya, silakan, tidak ada masalah bagi saya sih. Yang penting pemerintah Jerman itu mengetahui atau menerima endorsement yang dikeluarkan oleh competent authority paspor Indonesia dalam hal ini Dijen Imigrasi. Baik,
Teman-teman ada yang lagi ingin bertanya? Awardees, silakan. Mumpung ada dua narasumber nih yang akan memberikan jawabannya begitu. Kalau tidak ada lagi, sepertinya sudah. Saya malah ingin bertanya lagi nih. Boleh. Silakan. Kok malah saya bertanya, narasumber bertanya. Boleh. Yang jemput ada nggak dari pihak Humboldt? Apakah mereka menyiapkan penjemputan di bandara ya? Ada ya? Oke, good. Berarti aman ya? Okay. Nanti para awardees hanya di Humboldt ya Pak ya? Nggak keliling Jerman lainnya? Di Humboldt Pak Dhani. Nanti yang ISMA Vokasi akan berada di kota yang lain Pak. Ada sekitar 45 orang akan berada di kota Bad Honnef dekat Bonn sana. Kemudian 5 orang akan berada di kota Osnabrück. Ya, Osnabrück masuk wilayahnya Hamburg ya. Yeah. Kalau Bad Honnef masuk wilayahnya Kajari Frankfurt. Frankfurt. Ya. Itu tadi saya sudah share ya, satu flyer. Di situ ada nomor telepon hotline, pelindungan WNI dari 3 perwakilan di Jerman. Tolong disimpan, mudah-mudahan tidak menelpon itu, karena kalau menelpon itu berarti teman-teman darurat. Ada masalah. Itu yang tentunya tidak kita inginkan. Ini lebih ada pertanyaan yang lucu nih. Pak Ardi aja. Itu terjadi nih. Unable to sign nih, Pak. Gimana nih? Pak Angga, saya mau bertanya nih buat Prof. Ardi sama Pak Dhani, boleh? Enggak, Pak Rektor, silakan. Nah, terima kasih. Kalau seandainya misalnya dari awardees ini ada yang ingin lanjut ngambil degree di Humboldt, itu persyaratnya apa tuh? Boleh enggak? Seperti dulu Indonesia pada waktu zaman menerima mahasiswa dan mahasiswa dari luar, mereka kan satu tahun di Indonesia. Kemudian karena betah, dia ngambil lanjut gitu di perguruan tinggi kami. Bayar sendiri gitu. Nah ini sekarang di Humboldt ya. Boleh nggak? Oke, okay, saya mau jawab Pak Rektor. Ya. Dari pengalaman tahun lalu, dari awardees yang datang ke Jerman, itu semuanya mau balik lagi ke Jerman Pak, karena mereka tahu Jerman gratis. Jadi nanti teman-teman silahkan, begitu kuliah di Humboldt satu semester, silahkan tanya informasi itu ke internal office-nya ya, syarat-syaratnya apa saja, program studinya apa saja, ya. Atau teman-teman harus kembali dulu ke Indo kan, menyelesaikan S1-nya. Ya. Setelah S1, baru apply ke Humboldt. Humboldt banyak kok, Pak, program-program berbahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Jerman, nggak masalah. Jadi silahkan. Kemudian selain Humboldt, di Berlin itu ada beberapa kampus negeri lainnya. Seperti Freie itu besar, Pak. Freie University itu dekat dengan kedutaan dengan Wisma Duta Besar. Itu, ya. Yeah. Itu kampusnya hijau sekali. Kemudian ada juga TU Berlin. Salah satu kampus top di Eropa. Ya. Kemudian ada juga HTW. Ya, Fachhochschule ini lebih ke Universitas Terapan. S2 bisa di situ. Kemudian ada lagi Charité. Tapi di bidangnya bidang kedokteran tadi ya. Jadi di Berlin sendiri itu ada 5 kampus negeri dan semuanya no tuition fee, Pak. Jadi teman-teman nanti kalau kembali ke Humboldt itu hanya cukup bayar semester tiket yang jumlahnya untuk Berlin sekitar 200 sampai 300 euro. Jadi masih murah ya. Jadi masih mahal kuliah di Pasundan kayaknya, Pak. Jadi di Berlin itu kuliah nggak ada SPP Pak untuk kampus negeri. Jadi cukup biaya hidup saja. Dormitorinya bebas juga. Dormitorinya bayar Pak. Bebas. Bayar. Kecuali bayar. Bayar. Hanya tuition fee aja ya. Ya bebas tuition fee. Ya. Aman Pak Rektor. Silakan. Ya, makasih Prof. Ardi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman awardees tadi langsung, wah kepikiran juga sepertinya Prof. Ardi ya, buat lanjut atau nanti mungkin setelah di sana. Tadi untuk pertanyaan Mas Rafif sudah dijawab ya oleh Pak Dhani ya di kolom chat ya. Jadi masih perlu ya Mas Rafif, jadi karena Anda akan datang ke Jerman, akan meminta visa Jerman, maka Anda harus mengikuti ketentuan yang diminta oleh Jerman termasuk menandatangani paspor yang Anda akan miliki itu, atau yang sudah dimiliki itu. Mungkin satu lagi, Pak Angga, mungkin saya lupa tadi, kalau di Jerman ini juga ada beberapa daerah yang agak rawan dengan tindakan rasisme. Jadi nanti ketika sampai di Jerman,
mungkin ya, mudah-mudahan tidak mengalami sih kalau saya pikir ya, tidak mengalami sampai kejadian yang tidak mengenakan itu. Itu biasanya sih terjadi di daerah-daerah timur. Daerah Jerman Timur, beberapa kota, saya pernah berkunjung ke seperti ke kota Halle, kemudian Jena, Dresden, itu orang-orangnya agak sedikit rasis terhadap pendatang. Jadi agak mungkin hati-hati saja, terutama kalau keluar malam nanti, jangan mengunjung ke daerah-daerah yang seperti itu. Atau di Berlin sendiri mungkin Pak Prof nanti memberikan tips, Pak Prof, kawasan Berlin kan juga ada daerah-daerah yang agak-agak rasis ya Pak Prof ya, terutama kalau di malam hari itu nanti bisa dihindari kawasan-kawasan itu. Itu. Ya, kemungkinan ada, walaupun jarang sekali ya Pak Dhani ya, walaupun jarang sekali. Tapi ya tetap potensi itu ada, memang harus hati-hati teman-teman nanti yang ada di Berlin. Ya kalau mau keluar malam ya jangan sendirian, ya harus ada teman gitu ya. Lebih aman begitu. Silakan. Ada yang bertanya di kolom chat. Seperti, oh ada yang raise hand ini. Iya, ini ada pertanyaan di kolom chat nih Pak. Boleh. Jerman ini krisis energi. Iya, beritanya iya seperti itu, tapi tidak seheboh yang ada di Indo ya, Pak Dhani ya. Yeah. Artinya kami so far masih hidup normal kok, masih oke. Okay. Kalau untuk biaya makanan mungkin ada sedikit naik ya. Dulu ketika saya tiba 2 tahun yang lalu, harga donor itu masih 3 euro, Pak Dhani. Yeah. Harga donor satu kotak masih 3 euro. Sekarang sudah 5-6 euro gitu ya. Iya. Yeah. Tapi itu seluruh Jerman sudah naik tuh. Mbak Dian kaget tuh karena sekian tahun yang lalu mungkin masih sangat murah ya harga donor box itu ya, Mbak Dian ya. Ya itu ya, betul, Pak Dian. Ya, jadi open. Memang sedikit banyak apa namanya konflik Ukraina dengan Rusia ini mempengaruhi Jerman itu sendiri, terutama untuk energi dan harga-harga. Kalau untuk energi memang terdapat kekhawatiran karena suplai energi atau gas Jerman itu hanya cukup 3 bulan ke depan pada saat winter. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran domestik, tetapi saya yakin pemerintah Jerman akan mencarikan satu solusi. Mereka pasti akan impor. Saya nggak percaya kalau nanti Jerman kekurangan gas gitu ya. Mungkin juga untuk BBM kemarin sempat mengalami kenaikan, tetapi sekarang sudah turun kembali karena harga minyak dunia juga sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebelumnya harga bensin itu mencapai 2,2 euro per liter. Sekarang sudah kembali normal menjadi sekitar 1,60 sampai 1,7 euro per liter. Jadi sudah ada turun. Dan terkait dengan harga tadi memang betul Pak Prof, karena saya sendiri baru datang tahun 2021, waktu itu doner sudah 5 euro Pak Prof. Ardi. Sekarang sudah 6 euro ya naik. Tapi dengan 5 euro itu sebetulnya bisa dimakan berdua kalau ukuran Indonesia karena besar sekali porsinya Pak. Gitu. Kalau 5 euro dimakan oleh orang Eropa mungkin pas, tapi kalau untuk Melayu seperti kita yang badannya kecil itu berdua, Pak. Harus dipotong dua. Demikian, Pak. Baik, ini ada yang raise hand sepertinya, Pak Ardi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zahra, salah satu student representative juga dari ISMA Humboldt University. Kami ingin bertanya, Pak, karena kan kami juga berencana untuk melaksanakan salah satu ISMA Challenge, yaitu salah satu kewajiban juga yang akan kami lakukan di Host University. Di Hari Batik nanti kami akan melakukan seperti pameran budaya dan juga acara membatik di Berlin dengan mengajak international student dan juga teman-teman di Jerman untuk membatik bersama begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan apabila kami mengajukan partnership atau kerjasama dengan KBRI Berlin dan juga tadi sempat disinggung dari Rumah Budaya Indonesia di Berlin begitu, Pak. Terima kasih. Iya. Baik, Mbak Zahra. Monggo silakan. Kebetulan Rumah Budaya di bawah manajemen saya nih. Jadi kita bisa langsung berkolaborasi. Ya, infokan ke kami kira-kira apa yang dibutuhkan, kolaborasinya seperti apa, nanti kita bisa langsung laksanakan. Bahkan venue-nya silakan di Rumah Budaya. Jadi Rumah Budaya itu silakan menggunakan venue-nya untuk kegiatannya. Free of charge. Ya, tidak perlu biaya karena sudah bayar oleh negara. Ya. Jadi silakan manfaatkan fasilitas yang ada di Rumah Budaya. Ya, Mbak Zahra, nanti silakan kontak langsung ke kami. Kirim aja email ke education nanti ya. Baik. Perlunya apa?
Baik. Ada nih nambahkan mungkin? Cukup Pak Prof. Karena itu menjadi kewenangan Pak Prof. Kalau Pak Prof bilang oke, masa kami tidak bilang oke juga? Siap. Ada lagi? Baik. Tidak ada lagi yang bertanya sepertinya Prof. Ardi ya? Ya. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, teman-teman awardee semua, mungkin dirasa sudah cukup tadi flyer ataupun juga info yang terakhir diberikan oleh Pak Dhani tadi, mudah-mudahan bisa di-download ya atau diunduh agar menjadi pegangan bagi teman-teman semua. Baik, Pak Angga, izin Pak Angga. Boleh, boleh. Saya terlewatkan, ini kita mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan teman sehat semua ya, tapi kalau butuh dokter, sesaat butuh untuk berkunjung ke dokter, ada keperluan untuk itu, kita ada langganan dokter Indonesia di sini. Ya, mungkin kalau dokter Jerman mungkin agak canggung. Kita ada dokter Indonesia yang juga langganan KBR Berlin, teman-teman KBR Berlin silakan kontak langsung dengan beliau jika memang butuh untuk konsultasi terkait kesehatannya. Namanya Ibu Dr. Yusnita. Ada dua ya, padahal nih yang satunya Pak Edwin ya, kalau salah ya. Ya. Betul. Ya. Nanti untuk nomor kontaknya silakan email ke kami, bisa kami infokan ya. Mudah-mudahan tidak perlu ke dokter ya, tapi kalau perlu ya silakan. Itu Pak Angga, terima kasih. Siap, siap Prof. Adi. Baik teman-teman semua, khususnya awardee, karena tidak ada lagi yang bertanya, kami simpulkan bahwa teman-teman sudah mendapatkan informasi yang cukup atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Prof. Adi tadi juga Pak Dhani. Baik. Karena tidak ada yang bertanya dan waktu di Indonesia bagian barat sudah menunjukkan hampir pukul 8.30 malam, kami haturkan kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, terutama untuk Prof. Ardi dan juga Pak Dhani yang telah berkenan hadir memaparkan materinya, lalu juga Sivitas Akademika Universitas Pasundan, perwakilan dari KUI 19 Perguruan Tinggi, tim ISMA 2022, dan juga teman-teman awardees. Saya, sebelum pamit, saya ingin menginformasikan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, terutama bagi teman-teman awardees ya, yang sudah di-share atau sudah dikirim di chat oleh tim panitia. Saya, Angga Maulana, undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya lakukan selama saya memandu jalannya acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ardi, Pak Dhani. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Semuanya. Ya, Pak Angga semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dibantu Pak Dhani, Pak Ardi ya. 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 Siap. Pak Rahmat, ya. Kami tunggu mereka di Jerman ya. Ya, mudah-mudahan kita lancar persiapan lagi, Pak. Oke. 100 Pak tahun depan ya. Oh, siap. Siap. Ya, kita ya, hubungan ya. Pak Rahmat. Oke. Okay. Siap, siap. 100 tahun depan. Baik, kami izin ya. Pamit ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Rektor, Pak Marwan, Pak Danian, Pak Angga, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Bu Dian, Prof. Adi. We'll be right back.